keprihatinan teman-teman yang juga ikut mendukung Slow Food terhadap lupanya akan makanan tradisi ya, sebetulnya. Nah, makanan tradisi itu tidak berdiri sendiri, tapi dengan kedekatan antar masyarakat. Jadi makanan itu enak dimakan kalau bersama-sama. Kita tidak mungkin makan nasi tumpeng sendirian gitu ya. Jadi yang diharapkan dari masakan kuliner tradisi ini adalah sama-sama mengangkat tradisi, tapi juga budaya gotong royong nggak pernah dilupakan itu sebetulnya. Jadi yang hadir di dalam kuliner tradisional itu adalah budaya gotong royongnya, itu kebersamaannya. Masyarakat sehat, maka kita ada perlombaan sepak bola dulu, pertandingan sepak bola. Tapi pertandingan tidak untuk menjadi juara, tapi bertanding untuk sesuai dengan rules-nya, selesai sudah ya. Jadi tidak untuk saling bertanding untuk menang. Yang menang tidak penting, yang penting bertemu. Jadi semalam sudah saling kemah, kita bikin kemah antar para pemain yang dari Uni Papua, berkenalan dengan yang dari pesantren. Lalu paginya main sama-sama, fair play, lalu makan sama-sama. Ya. Orang yang hadir hari ini. Komunitas dari yang pertama, 3 komunitas tim sepak bola, okay, yang usianya 16 tahun atau U16. Yang ada dari Uni Papua, dari Pangandaran itu SMA Satria Nusantara dan bentuknya adalah pesantren sebetulnya. Lalu satu lagi dari Depok. Ya, jadi tim sepak bola Depok. Jadi tim sepak bola yang dari komunitas di Depok. Karena kami kan berada di sekarang ini di Pengasinan Depok ya, daerah Sawangan. Ibu-ibu dari komunitas di Depok. Dan juga ada dari pemuda-pemuda Karang Taruna di daerah Sawangan Depok. Berharap bahwa dukungan masyarakat terhadap kami, artinya masyarakat membuka diri sehingga kita bisa masak sama-sama dari kampung ke kampung, lalu kita makan sama-sama. Diharapkan jadi silaturahmi yang pertama, yang kedua sama-sama mengenang kembali kuliner tradisional itu seperti apa dan rasanya, sensasinya itu seperti apa.